Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laptopmu sering lemot, jadi gunakan cara ini. Yang pertama kali kita klik pencarian, lalu klik privasi, privasi atau privasi ini. Lalu klik background apps dan off semua yang berjalan. Misalnya ini di off sampai ke bawah dan hanya yang penting di on kan. Oke, itu yang cara pertama. Untuk cara kedua, klik Windows R, maka klik persen 10%. Oke. Nah, lalu klik salah satu, lalu Ctrl A, lalu Ctrl Shift Delete. Klik Shift Delete dan jika klik Shift Delete, maka semuanya akan terhapus permanen. Yes. Nah, do for all, continue. Oke, nah ini setelah itu cara yang ketiga, Windows R lagi, lalu klik Prefetch. Nah, continue. Oke, dan ini juga bisa dihapus. Klik Shift Delete dan Enter. Oke, maka semua akan cepat dan file yang tidak penting akan terhapus dengan cuma-cuma, karena ini yang membuat file laptop menjadi penuh tapi tidak ada gunanya. Nah, jadi yang pertama, cara yang pertama tadi adalah kita matikan semua background di privasi. Nah, kita off-kan semua background aplikasi. Setelah itu gunakan, hapus dengan prefetch lalu persen 10%. Oke, begitu caranya. Sekian. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini data C saya. Oke, setelah dihapus akan terhapus 1 giga karena di dalamnya baru kemarin saya hapus, jadi masih sedikit. Dahulu waktu pertama kali saya menghapus sampai 15 giga, sangat luar biasa. Oke, cepat. Nah, ini bisa digunakan untuk dihapus sekali seminggu atau sekali sebulan, dan ini sangat bermanfaat saya pikir. Nah, oke, yang tidak bisa kita hapus kita skip saja. Oke, nah sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.